Jadi gua ngasih feedback nih, kalau mereka nggak pas, gua bilang nggak pas, jangan dipasang. Nih, Ku Daniel bisa manjat, kapan lagi ada kita manjat? Gi, apa yang lagi dikerjain, Gi? Ini paku yang dipakai, bro. Ini ya, ukuran berapa sih kalau gini? Nggak cuma scaper dari Aquair, kita juga melibatkan scaper-scaper lain. Hari ke-6, hardscaping, kita lihat. Ini orang kerjanya paling enak nih. Duduk, ngomelin, gaji paling gede. Bro, Bang. Hari ini berarti pengerjaan? Kita terusin yang kemarin, Bang. Jadi pondasinya diterusin, naikin. Tiga kayu tadi itu kita terusin, naik panjang. Sama cari karakter yang pas sama kayu-kayu dasarnya. Ternyata mikir, ngelihat dari sini tuh sambil mengarahkan view. Iya. Mau angle. Iya. Ini kurang lekuk, kurang bawah. Jadi kita ada 3 tim sebenarnya, Bang, 3 part lah. Satu ini Gigi nih sebagai yang di lapangan. Nanti ada Dino yang paralel bolak-balik. Ada gua sama Ukman yang jadi matanya sih. Jadi gua ngasih feedback nih kalau mereka enggak pas, gua bilang enggak pas, jangan dipasang. Kurang turun, kurang turun, kurang naik. Geser terus karakter kanan. Kayunya nyambung apa enggak sama sambungannya? Bener. Gila, guys, sedetail itu. Keren. Karena sebenarnya kayu itu dia punya liukan-liukan yang beda-beda. Oke. Dan ada yang sama karakternya, ada yang beda. Kalau dia beda karakter digabungin, itu nggak bagus, Bang. Oh, terlihat tidak natural. Tidak natural. Kelihat patahannya. Bener. Jadi liuk-liukan itu belum sama. Jadi kalau dia lubangnya itu melingkar-melingkar begini, ya cari yang sama juga. Gitu. Ilmu lagi tuh tips ya. Bagaimana mengatur kayu agar terlihat natural? Karena nanti ini bakal gokil banget sih. Satu nyemplung sono, satu ke bawah, satu muter di tembok. Nah, sekarang kita lihat dari jarak dekat ke sono gimana teknik pengerjaannya, penyambungan ya. Nah, ini kok jagoan konstruksi. Sekarang udah tinggal ngomelin doang. Tugasnya mau belanja. Nih, Ku Daniel bisa manjat. Kapan lagi ada kita manjat? Nah, guys, gue sekarang sudah ada di tengah-tengah mereka. Nih, kita lihat nih. Gi, apa yang lagi dikerjain, Gi? Pokoknya lagi ngikat, Bang. Ngikat jadi kayu. Nyambung antara kayu sama kayu, jadi gue sambung pakai tali ini. Oh, kawat. Ini kawat sementara, apa nanti akan dicopot, apa setelah itu akan ada pengobaran atau gimana? Nanti ini buat sementara dulu, Bang. Jadi nanti gue bor pakai baut dari sini. Oh, oke. Okay. Jadi gue bor baut, jadi saling ngikat dia, Bang. Oke, baru ntar kawat-kawat ini dilepas? Nggak dilepas juga sih, Bang. Oh. Jadi nanti bisa buat tutupin si tanaman. Oh, tuh guys. Jadi nanti ini akan dikamuflase sama, apa namanya, Gi? Sama tanaman, Bang. Oh, pohon-pohon gitu? Oh, pohon-pohon. Gi, berarti ya. lu komunikasi sama Wadi di sana ya? Iya, Bang. Jadi setiap kayak kayu yang gua pasang nih, jadi gua komunikasi ke Wandi. Jadi Wandi yang ngelihat dari jauhan. Sisi sono. Dari sisi kejauhan, Wandi yang ngelihat. Misalnya apa? Arahan yang dikasih. Arahan kayak gua pasang akar ini, Bang. Nah, kayak masang akar ini. Nah, gua akar ini kan gua kalau masang di sini enggak kelihatan tuh dari sana gitu, Bang. Jadi gua minta arahan dari Bang Wandi tuh buat ngarahin si akar yang ini, Bang. Oh, misalnya kayak kurang naik, kurang turun. Kurang naik, kurang turun gitu. Oke, guys, keren banget. Ini tadi di start awal di mana? Sini ya, Gi? Ya, di start itu awal. Jadi berarti pasangan baru hari ini ya? Itu pasangan baru hari ini, Bang. Oke. Ya, guys, tadi start awal ini kosong. Ini pasangan baru ke sini. Nah, Gi, ini lagi nyambung apa nih, Gi? Nah, ini lagi nyambung antara kayu sama kayu nih, Bang. Oh, yang ini? Jadi gua sambung kayu yang gede ini. Nah, ini gua lapisin kayu yang kecil. Okay. Jadi harus dia gua sambung dengan ngebaut kayak gini, Bang. Oke. Okay. Nah, Gi, ini berarti kan ada tiga cabang nih ya? Tiga bonggol, Bang. Tiga bonggol. Nah, ini satu. Ini bonggol kedua. Nah, ini bonggol pertama yang ini. Oh, ini bonggol utama? Ini bonggol utama yang paling besar. Oh, guys, ini bonggol utama. Ya, ini akan larinya kemana, Gi? Ya, itu larinya ke Megatek, Bang. Oh, guys, jadi dari sini nyambung nih. Nyambung, terus bikin kurva ya, Gi? Iya. Terus setengah lingkaran masuk ke dalam Megatek di sana. Megatek. Oh, masuk ke situ, nyemplung. Nah, bonggol kedua mana? Nah, ini bonggol kedua, Bang. Ini bonggol kedua. Dia di area depan. Iya. Nah, dia jatuhnya ke... Si depan gua air mancur. Depan gua air mancur, Bang. Wah, ini akan jatuh di depan gua air mancur sini nih. Nah. Terus kita lanjut bonggol yang ketiga belakang. Iya. Nah, ini dia akan
kemana nih? Ada dua ini deh bang. Dua cabang. Yang satu nyungsep ke paludarium. Uh-huh. Nah yang satu itu dari sini nanti merambat bang ke tembok. Gila. Merambat ke sepanjang tembok. Iya, sepanjang tembok sampai ke mega tank bang. Guys, jadi ngerayap. Bonggol ketiga akan ada dua cabang, yang satu ke bawah sini masuk, yang satu merayap. Jadi akan merayap ke sepanjang tembok ini, terus muter ke sono, masuk lagi ke sana. Sekarang kita lihat step-step pekerjaan mereka ya. Ikutin terus kontennya. Ini konten favorit gue, hardscaping, di mana seniman-senimannya turun semua. Bahkan nggak cuman scaper dari aqua air. Nggak cuma scaper dari Aquair, kita juga melibatkan scaper-scaper lain. Gi, scaper-scaper yang udah terlibat anak mana aja, Gi? Ada Jakarta, Bang. Oh. Terus Jakarta Priuk, Utara ya? Jakarta Utara, Priuk. Oh. Terus Depok. Nah, ini dari Depok nih, Bang. Ini scaper Depok. Siapa nama lu, Bro? Abdul Mujib. Oh, Abdul Mujib nih. Dia kemarin udah ikutan juga ya. Mantap. Ada yang mau ikutan lagi nggak, scaper-scaper lain? Banyak sih bang, cuman waktunya biasanya besok ya bang. Oh besok? Pas libur, pas libur mereka nih baru, kayaknya banyak malah. Besok akan datang lagi scaper-scaper, jadi benar-benar tim yang keren. Aquair juga memberikan kesempatan buat teman-teman ngerjain langsung proyek besar gitu. Belajar buat pengalaman, belajar bareng, dan jadi portofolio mereka juga pernah membuat salah satu paleo dari mentok besar. Bagus kompak nih, satu ngebor, yang empat ngedoain. Selamat. Ya, selamat ini akhirat. Ini udah di itu. Udah dapat ACC dari view sono juga nih. Ya, bang, dari bawah. View bawah udah ngeliat, ya gua tinggal paten-patenin aja, Bang. Ya. Ini lu lagi nanya ke bawah, Ki? Iya, Bang. Gua lagi nanya. Komposisi yang mana yang lu tanyain? Yang ini, Bang. Oh. Buat si akarnya. Oh, maksudnya kelihatan dari sana gimana? Nih, tuh guys, nih. Oke, katanya, Ki. Iya, Bang. Oke, Bang. Ini paku yang dipakai, Bro. Ini ya, ukuran berapa sih kalau gini? Itu 10, Bang. 10. Ya. Nah, ini guys, ini lagi diatur-atur nih bagusnya di mana. Nah, kalau gini nih lagi mereka cari posisi terbaik. Kita dikonsultasi sama teman-teman yang ada di bawah. Mereka bilang oke, baru dipasang. Lu bikin apa tuh, Ki? Ini gua bikin lubang dulu, Bang. Oh. Buat masukin baut, Bang. Oke. Jadi kan ini terlalu gede nih, Bang. Oh. Jadi bautnya itu dia enggak nyampe ke bawah nih. Oke. Okay. Jadinya enggak sampai ke bawah, makanya gua kasih gua bor dulu biar bautnya itu ke dalam. Jadi setengah segini. Keren.